Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saya sekarang ini berada di Jabatan Bomba dan Penyelamat Lintas Kota Kinabalu Sabah sempena dengan program Food Bank, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia untuk negeri Sabah dan juga negeri Sarawak ini. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berhubung dengan program Food Bank YAPIM ini, kita bersama dengan Encik Selabi Muhammad, iaitu Ketua Seksyen Penyeliaan Pusat Pentadbiran YAPIM negeri Sabah dan juga Sarawak. Jadi Tuan, boleh kongsikan tentang program pagi ini? Alhamdulillah, program Food Bank YAPIM pada pagi ini adalah sebenarnya bagi tujuan untuk meringankan beban di kalangan masyarakat golongan B40, asasnya begitu. Dan untuk meringankan beban ini, kita telah menyediakan beberapa bentuk bantuan, antaranya Food Bank YAPIM, termasuklah penganggihan daging dan juga makanan kering, dan juga ada juga makanan yang sedia untuk dimakan. Ya, program itu yang kita buat di sekarang inilah. Tuan, kabarnya termasuk juga mereka yang bertugas di bahagian hadapan ataupun peran lain ini turut mendapat bantuan yang serupa. Ya. Kita itu antara kita punya sasaran kita juga, sebab frontliner juga mereka bekerja untuk masyarakat, membantu masyarakat, dan kadang-kadang mereka ni lupa, terpandang oleh kita sebab kita sibuk membantu masyarakat, sedangkan mereka juga ada yang terjejas dan sebagainya. Ya, jadi usaha ini adalah sebenarnya kurang-kurang dapat meringankan beban mereka yang terlibat di dalam bencana. Jadi Tuan, adakah program seumpama ataupun serupa ini juga pihak YAPIM laksanakan di seluruh negeri termasuk di Sabah ini? Program ini memang di seluruh negeri Sabah, ya. Begitu juga di Sarawak dan juga seluruh negara sebenarnya. Ya, di program ini di seluruh negara dianjurkan, dan di Sabah memang pada pagi ini jugalah antaranya. Ini melibatkan peruntukan Tuan? Ini sebenarnya adalah hasil sumbangan daripada masyarakat, di mana kalau selama ini masyarakat membuat potongan gaji, sumbangan-sumbangan yang lain kan, melalui program-program YAPIM, dan hasil daripada sumbangan itulah kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan sebegini. Tuan, adakah pihak Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia juga akan menerima mana-mana permohonan daripada penduduk yang terjejas banjir ini ataupun bencana di negeri Sabah ataupun di Malaysia? Permohonan itu kita terima berdasarkan kepada polisi yang ada. Pasal di agensi yang lain juga telah menganjurkan beberapa banyak aktiviti, bantuan-bantuan begitu. Bukanlah sepenuhnya, tetapi kita mengisi kekosongan-kekosongan yang ada, yang untuk ruang yang boleh kita membantu agensi-agensi yang lain. Yang sebenarnya kita adalah faktor pelengkap saja di dalam program itu, dan ini adalah atas daripada sumbangan masyarakat itu tadi, dan itu kita kembalikan dalam suasana yang begitu. Boleh. Akitan, apakah harapan Tuan kepada penduduk, kepada peran lain sempena dengan program Food Bank ini? Kita harap kepada penduduk khususnya yang menerima bantuan ini, ya, jangan lupalah sebenarnya mendoakan kepada mereka yang penyumbang-penyumbang ini terus diberikan kesihatan dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu Wataala, dan terus memberikan sumbangan di dalam menjayakan program-program sebegini. Dan begitu juga di dalam frontliner, mudah-mudahan usaha kecil ini memberikan semangat mereka untuk terus membantu masyarakat juga bersama-sama. Dan insyaAllah YAPIM dengan kapasiti yang kita ada, ruang yang kita ada, insyaAllah kita akan tetap akan bersama-sama. Terima kasih Tuan Selabi Muhammad. Dan Tuan Selabi Muhammad, Ketua Seksyen Penyeliaan Pusat Pentadbiran YAPIM Negeri Sabah dan juga Sarawak yang kini berada di Jabatan Bomba dan Penyelamat Lintas Kota Kinabalu ini untuk menyampaikan bantuan berbentuk food bank ini bagi meringankan beban, iaitu petugas barisan hadapan kita dan juga seluruh penduduk ataupun ahli keluarga yang terjejas akibat bencana di seluruh negara. Sekian cerita pagi Sabah, Abdul Kahar Jomar, kembali ke Angkasa Puri.